Namanya klep, nggak bisa masuk positif kalau udah negatif duluan sama orang. Nggak bisa masuk negatif kalau lu udah positif dengan kehidupan. Maka hukum positif negatif ini adalah sebuah hukum pasti. Artinya apaan? Kalau lu hidup dengan positif, aman hari itu. Cara positif, buatlah orang di depan Anda tersenyum. Ketemu atasan, usahakan atasan tersenyum dengan Anda. Ketemu bahan, usahakan tersenyum dengan Anda. Ketemu satpam, usahakan satpam itu tersenyum dengan Anda. Eh Pak, apa kabar? Wih, ada lu aman dah. Dah gitu dong. Itu bikin dia positif. Ketemu OB, usahakan positif. Kopi mana kopi? Kalah Starbucks sama lu, luar biasa. Udah. Ketemu istri di rumah, bangun tidur, positif lah. Eh, alhamdulillah. Kok hari ini cantik banget? Yeah. Ah, bisa aja. Yang penting positif. Saya bersumpah, tiap hari saya begitu. Tiap hari begitu. Tadi pagi, dia sahur. Tapi dia belum sahur kan, masih bangun tidur kan. Saya deketin mulutnya tuh, saya cium. Apaan sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Enggak, gue bingung sama lo. Kenapa? Lu bangun tidur aja, mulut lu masih wangi. Padahal saya gak cium. Padahal saya gak cium. Gue takut pingsan. Saya cuman menghiburnya. Kenapa? Karena saya harus isi. Begitu saya positif sama dia, hari itu selamanya positif dalam hidup saya. Ya. Tadi nih, tadi taksi itu yang jemput saya itu bayar tol dengan 100 ribuan. Orangnya kesel, lalu kemudian dia lagi nyari-nyari receh. Saya berusaha menggembirakannya. Saya bilang apa? 90 aja. Oh, yang benar. Iya, cukup 90. Makasih, Pak. Iya, selesai. Karena hidup kita adalah memberikan kebahagiaan buat orang lain. Dah, kelar hidup lo. Beneran, kelar hidup lo. Ya, kelar hidup lo. Hari itu bahagia kata orang lain. Kelar hidup lo. Terutama wanita, jangan macam-macam. Hidup Anda nih ya tergantung wanita. Bahagiakan mereka, kelar hidup lo. Biarkan wanita, biarkan. Walaupun sen kiri belok kanan, biarin. Itu namanya the power of mak-mak. Mak-mak gak ada salahnya. Hati-hati, ini rumus kehidupan. Ibu, istri, wanita tuh tidak bisa salah. Serius. Anda sebagai suami, istrimu bersalah? Tidak akan. Enggak, Pak. Istri saya salah, Pak. Dia belanja banyak banget. Salah lu yang kurang ngasih duit. Tapi, Pak, dia gak pernah tutup aurat, Pak. Dia gak sholat, dia gak ngapa-ngapain. Salah lu kurang wibawa dalam menyuruhnya. Laki-laki salah semua. Serius ini, Pak. Dalam pergaulan itu, minta maaflah kepada istri. Biar gimana pun kamu salah. Satu, rumus nomor satu, wanita tidak bisa salah. Rumus nomor dua, bos tidak bisa salah. Bos lo wanita, kelar hidup lo.